Shalom Sobat Alkitab. Saat ini pertanyaan yang akan kita bahas adalah mengapa Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa manusia? Hal terpenting yang perlu disadari adalah bahwa yang berdosa adalah manusia. Dimulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan sejak itu dosa berkuasa atas kehidupan manusia, menjalar kepada umat manusia keturunan Adam dan Hawa, sampai pada generasi kita di zaman ini dan anak-anak kita di zaman yang akan datang. Roma 5 ayat 12, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam kondisi yang berdosa, manusia tidak berkuasa melepaskan diri dari dosa tersebut. Ibaratnya pakaian putih yang tercelup total ke dalam tinta berwarna hitam. Sejarah panjang kehidupan umat manusia menunjukkan bukti kegagalan demi kegagalan manusia dalam memperbaiki dirinya sendiri. Dosa tetaplah dosa. Jahat tetaplah jahat. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dosa sudah mendarah daging dalam diri setiap pribadi manusia. Di hadapan Allah, berdosa berarti berhutang darah atau nyawa. Dalam surat Ibrani 9 ayat 22, di sana dituliskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita lihat bahwa bahkan walaupun ada penumpahan darah, sistem kurban dalam hukum Taurat tidaklah sempurna. Mengapa? Karena pertama, yang dikurbankan adalah darah binatang, padahal yang berdosa adalah manusia. Tentu itu suatu kurban yang tidak sebanding. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kurban penumpahan darah tersebut harus dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Berarti tidak cukup untuk menebus manusia untuk selamanya. Surat Ibrani pasal 10 ayat 4, ayat 8, ayat 11 mengatakan demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa manusia. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia hidup sempurna tanpa dosa, sehingga layak untuk menjadi kurban yang besar, kurban penebusan dosa seluruh umat manusia. Yesus Kristus hidup kembali setelah kematian. Ia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 14, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Termasuk kita. Nah, apa yang harus dilakukan pada diri kita yang berdosa? Perlakuan terbaik adalah dengan ambil keputusan saat ini untuk menerima karya Yesus Kristus untuk pengampunan seluruh dosa-dosa kita. Satu korban sempurna untuk selama-lamanya. Lihatlah betapa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihimu. Yesus Kristus adalah hadiah terbaik bagi kehidupanmu.
Bila saudara terdorong untuk menerimanya, menerima Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa dan ucapkan kalimat-kalimat ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Aku mengaku bahwa diriku adalah manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ampuni aku, Tuhan. Aku percaya di atas kayu salib, Engkau telah menebus seluruh dosa-dosaku. Saat ini aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku untuk selama-lamanya. Sekarang aku adalah manusia baru yang diubah setiap hari semakin serupa Kristus, semakin menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.